Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke ini uh, hari ini kita review perkuliahan kita yang lalu karena minggu depan uh, kita akan UTS. Maaf pak, suara yang kecil pak. Maaf pak, suaranya kecil pak. Sekarang udah besar belum? Ya. Sekarang udah besar suaranya. Masih kecil, Pak. Masih kecil. Uh. Thank you. so, soalnya udah maksimal nih, sekarang udah lebih mendingan, bisa deketin. halo masih kecil masih kecil, masih kecil pak, ini bisa dengar ya? bisa pak ini ini masih kecil juga masih kecil pak masih pak kalau nyetel nanti nih. Biar ya, bisa dengar ya. Kalau bisa dengar udah saya lanjut aja ya. Oke. Okay. Ini levelnya udah maksimal soalnya. Audio setting, microphone. Ah sekarang gimana? Ah sudah pak. Sudah, sudah pak. besar pak. Sudah, sudah pak. besar pak. Sekarang sudah besar saya. Sudah pak. Sudah, pak. Oh oke. Okay. Berarti kuliah yang tadi mudah-mudahan nggak kekecilan, nggak ada yang protes kayak kalian, yang kuliah kakak kelas kalian. Oke, okay. uh, saya mendapat kita mendapat masukan dari beberapa orang. Harus saya cari dulu ya. Di mana letaknya daftar pertanyaan? Oh ini dia. Dari kelas A tidak ada pertanyaan. Karena paham semua atau karena apa nih kira-kira? Bentar saya sharing ya, nah ini kelas A, tidak ada pertanyaan. Kelas B uh, dari Angel, Angel apa Angel? Angel Pak Angel ya, kalau Angel itu susah bahasa itunya, bahasa Jawanya Angel. Angel nih kalau A e G e L ya ada satu lagi namanya angle A N G L -E. A. Nah, itu nanti ada yang nanya soal bagaimana melihat uh, apa namanya uh, antropologi itu. Saya Angel Aritonang izin memberikan usul topik untuk besok. Besok? Besok dong mengenai materi yang membahas tentang manusia sebagai alat untuk mengamati ilmu antropologi. Nah, oke, okay. salah satu, satu aja ya kita bahasnya ya. Manusia sebagai alat untuk mengamati ilmu antropologi. Nah, kalau kalian ingat, nanti saya share ini setelah saya review, saya share. Paparan yang selama ini saya sampaikan supaya nanti kalian bisa dapat ini. Saya barusan memperbaiki ini istilahnya ada kawan kalian yang memberikan tapi belum selesai tadi. Uh, nih ya nanti ini kenapa kuliah pertama karena paruh yang kedua nanti Ibu Fegi yang bakal itu uh, menjadi pengampu dan kata Ibu Fegi uh, beliau akan kembali ke jadwal apa uh, fakultas. Jadi kalian akan dibagi dalam dua kelas, tidak lagi bersama. Terus jadwalnya kembali ke jadwal fakultas. Oke. Okay. Uh, minggu depan masih UTS, jadi habis itu. Kemudian, kemudian uh, tentang antropologi sudah diberitahukan. Ya. Lalu uh, fase-fasenya nanti kalian itu baca aja sendiri itu sejarahnya. Nah lalu tentang cabang-cabangnya ini ada dua yang sifatnya fisik ya arkeologi dengan biological uh, atau physical anthropology ini dua-duanya fisik uh, material ini kan arkeologi gali-gali uh, ekskavasi uh, peninggalan-peninggalan masa lalu kan fisik sifatnya yang tidak fisik yang cultural ini antropologi satu lagi linguistik bahasa itu hal lain lagi itu sangat khas bahasa itu lain lagi oke okay. nah lalu metodenya nah ini di sini sebenarnya tetapi kalian kan tidak akan menjadi antropolog kalian nanti jadi sarjana hukum jadi mata kuliah antropologi itu Uh, sebatas membantu kalian untuk paham isu-isu kebudayaan, karena nanti dalam praktik sebagai sarjana hukum, dimanapun, sebagai jaksa penuntut umum, ya, sebagai hakim, apalagi sebagai itu advokat, dan lain-lain pejabat anggota dewan, itu kan sarjana hukum, semua bisa. Itu pasti bersentuhan dengan masyarakat dan bersentuhan dengan isu budaya. Karena itu kalian diberi mata kuliah ini untuk mengetahui, tetapi tidak membuat kalian kemudian pindah jadi sarjana antropologi hingga enggak sampai situ. Kecuali kalian memang beneran pengen, ya nanti kuliah lagi, nanti double degree ya, atau nanti di S2-nya nggak mengambil kuliah antropologi hukum. Nanti saya singgung sedikit tentang antropologi hukum. Nah, dalam konteks dia antropologi budaya di berbagai negara di Eropa itu sama dengan etnografi. Itu alat untuk mengetahuinya. Ini kan disebut metodologi monograf. Ini grounded. Grounded itu ground ya tanah. Kamu membumi. Nah, yang dibilang kamu membumi itu maksudnya manusia. Manusianya berada di bumi di lapangan, di tengah masyarakat yang diamati. Nah, sehingga mengamatinya itu, alat pengamatnya itu siapa? Ya, manusia itu sendiri. Lain dengan kalau kalian uh, mengukur cuaca, kalian pakai apa uh, barometer? Ya, untuk mengukur itu, segala macam lah, peralatan-peralatan untuk mengukur itu cuaca. Kalau termometer untuk suhu tubuh ya, nah itu kan bisa ditaruh di luar, dibiarkan di luar. Nah, lalu kalian kita sebagai manusia tinggal mengontrolnya. Uh, kalau gempa gitu kan ada apa namanya seismik itu, getaran-getaran uh, itu apa yang sekian skala Richter. Nah itu kan bukan kita yang kerja, itu nanti ada semacam apa namanya pengindra mengindra gerakan, getaran, lalu dia ngukur. Nah, untuk antropologi, alatnya itu manusia. Matanya manusia, hidungnya manusia, penciuman maksudnya. Kupingnya manusia, pendengaran maksudnya. Matanya penglihatan, perasaan. Karena kan ada merasa juga manusia. Ya. Raba, perabaan kan juga ada. Nah itu maksudnya Antropologi itu alat utamanya waktu mempelajari budaya adalah dirinya, dirinya sebagai manusia. Oke, okay. nah itu di sini. Nah, tapi kalau ditelusurin lebih dalam lagi, nah itu nanti takutnya kedalaman. Kalian kan bukan mau jadi sarjana antropologi, itulah yang dimaksud. Cukup mengetahui hasilnya. Nah, nanti ada, ya, uh, ini juga pertanyaan kawan. Nanti bukannya tidak ada di antropologi ada apa namanya uh, saya pindahkan ke yang pertanyaan kamu tadi point Oke okay, ini dia ya jadi manusia sebagai alat tuh maksudnya itu untuk mengamati ini oke okay? eh uh, saya masih kurang mengerti bahwa mengenai alat dan teori. Nah, kalau soal teori ini nanti juga ada kawannya yang bertanya. Itu nanti di paruh kedua tanya dengan Ibu Feigi. ya Nanti ada struktural, fungsional seperti itu. Nah, kenapa saya tidak menekankan itu? Pertama, itu bagiannya Ibu Peggy. Nanti ada nama-nama orang ya, Franz Boas segala macam ya. Kedua, ini kuliah pengantar. Pengantar untuk kita calon sarjana hukum mengetahui isu budaya, Enggak lebih dari itu. Itu kalau udah mulai cara menganalisis segala macam, itu udah mulai mau masuk jadi antropolog itu, antropologis kalau bahasa Inggrisnya, antropolog kalau bahasa Belandanya. Oke, Angel, paham nggak Angel? Paham Pak, terima kasih. Oke, kembali kasih. Sekarang yang kedua Putri Regina Fernika, selamat malam sore masih ini Putri, izin memberikan usul topik bahasan untuk besok Pak. Besok hari ini konsepsi individu masyarakat dan budaya, saya masih belum cukup mengerti mengenai hubungan ketiganya uh, mana itu eh siapa namanya tadi Regina Putri Putri hadir hadir nggak entar yang nanya nggak hadir lagi Putri Regina Regina oke okay. kayaknya nggak hadir ya ya okay. mungkin di YouTube kali oke okay. uh, saya bikin rangkuman di PowerPoint yang nanti kalian akan di sharing juga dengan kalian, ini ya, ini, oh paling belakang saya taruh, saya tulis sekarang judulnya rangkuman, individu, masyarakat dan budaya. Oke. Okay manusia itu makhluk sosial. Makhluk yang hidup di tengah masyarakat. Jadi kalau manusia lahir gitu, sendiri, gak ada sekeliling yang mengasuh, niscaya tewas. Ya, Ada sih ceritanya yang, siapa itu? Yang dibesarkan sama Serigala itu, ditinggalkan. Arjan, Pak. Hah? Cerita siapa? Ada. Tarjan, tarjan. Tarzan. Tarzan. <laughs> tarzan. ada lain lagi. Uh, kalau Tarzan ketinggalan deh kayaknya. Kalau ini ada yang serigala kalau ditinggalin ya. Tapi kan itu teori apa uh, komik itu jatuhnya ya. Kalau beneran mama serigala dimakan kali, ya. Nah, manusia itu begitu lahir itu di tengah masyarakat ya, ya pertama sekali ortunya lebih khusus ibunya ya kan kalau semuanya tidak dipelihara oleh masyarakat niscaya tewas jadi itu makhluk sosial secara orang ya manusia sebagai sebagai apa uh, makhluk eh kenapa ini, belakang ini tadi saya gedein jadi gitu Nah ini ya. Sebagai makhluk sosial. Jadi dia dari lahir di tengah masyarakat. Itu secara fisik. Di tengah masyarakat kenyataannya begitu. Nah lalu masyarakat itu hidupnya berkelompok. Makanya saya tulis kelompok. Masyarakat itu juga nggak sendiri. Ya, walaupun ceritanya dulu ada cuma beberapa keluarga di satu desa. Tapi biasanya nanti ada desa luarnya yang lebih gede. Ada lagi ketemu orang walaupun dia di apa di lingkungan desa dia dusunnya apa apa cuma beberapa keluarga tetapi nanti ada hidup, kehidupan di luarnya di luarnya kayak kita ya uh, kayak apa di kita tuh ada daerah nanti ada uh, kota madia kotanya atau kabupatennya nanti ada provinsinya nanti ada itu loh meluas-luas jadi kehidupan manusia secara individu di tengah masyarakat kehidupan masyarakat itu berkelompok nah kehidupan masyarakat berkelompok itu berkebudayaan. Nah, ini nanti bersinggungan mulai. Ya, manusia belajar kemudian berkebudayaan. Bagaimana belajarnya? Belajar dari lingkungan. Dia, dia manusia sebagai individu di tengah masyarakat. Jadi manusia individu itu tidak sendirian, minimal keluarga, namanya nuclear family ya, keluarga inti. Ya, rata-rata kita secara normal itu lahir ada ibu bapak ya kakak adik ya kalau paling tua nggak ada kakak tapi kalau ada adik misalnya tapi biasanya begitu nuklir family ya nah di dalam minimal nuklir family itu ya kita hidup lama lalu kemudian punya tetangga tetangga nah itu kan ada nuklir family lainnya nuklir family lainnya kemudian jadi satu kampung misalnya seperti begitu satu daerah ya nah itu dalam pergaulan itu kita, kita individu nih, sebagai anggota keluarga, anggota tetangga-tetangga, rukun tetangga, rukun warga, belajar berbudaya. Apa yang dimaksud belajar berbudaya? Itulah proses kebudayaan yang disebut internalisasi, sosialisasi, dan kulturasi. Apa itu bentuknya? Jadi bersama lama segala macam itu, secara langsung atau tidak langsung, proses belajar kita itu dari kelompok, Mengetahui, menginternalisasi nilai-nilai yang ada di kelompok itu. Jadi, kalau kelompok itu misalnya uh, sifat ke keguyupannya besar, tinggi, guyup itu kebersamaan, ya. Jadi, kalau bergaul itu kebersamaan yang lebih dihitung daripada untung rugi. Nah, kalau kebersamaan yang dihitung, walaupun rugi nggak jadi masalah, tapi kebersamaan, misalnya apa diundang tahlilan. Tempatnya jauh. Terus hujan lagi. Terus kendaraan kita roda dua. ya Roda dua kan jarang ada atapnya ya. Misalnya. Jadi kalau pakai hujan mesti pakai jas hujan. Kalau enggak kebasahan. Tapi kita tetap jalan. Karena apa? Karena mengutamakan kebersamaan. Tahlilan bersama segala macam. Nah itu nilai-nilai yang kita pelajari. Nah di daerah lainnya yang kita Apalagi di kota yang kita nggak kenal segala macam tetangga ada yang wafat pun mungkin kita nggak datang karena nggak kenal nggak pernah bergaul selama ini segala macam. Nah jadi internalisasi nilai-nilai tadi itu tergantung proses budayanya. Nah nanti ada kekacauan budaya kekacauan budaya itu misalnya dia lahir besar di daerahnya nah, terus merantau di daerah lain terus nanti bekerja di tempat lain lagi. Nah itu kan kekacauan referensi. Tapi yang paling berkesan biasanya yang waktu kecil yang dia tumbuh biasanya, sehingga semuanya orang dari dusun X, kabupaten X di Sumatera Selatan, nah, begitu ada perkawinan keluarga atau keluaran tetangga di dusunnya, di kabupatennya, dari Palembang dia pulang ke dusunnya untuk menghadiri. Nah, seperti begitu. Ya kalau semuanya dihitungnya dari untung rugi, apa untungnya begitu? Ya bayar bensin segala macam, walaupun dikasih makan pesta, tapi kan orang kan nggak nggak apa nggak seimbang. Misalnya. Tapi uh, ada internalisasi, ada nilai-nilai di dalam itu keguyupan bahwa kalau ada pernikahan dari orang yang kita kenal, sekeluarga, sekampung, kita masih hadir. Nah seperti begitulah misalnya. Nah itu internalisasi nilai-nilai. Ya, ada sosialisasi. Interaksi kan nilai-nilai tadi. Sosialisasi itu tentang sikap. Kalau sumpamanya kita ada e, bisa gitu. Orang memperkirakan bisa datang ke dusun itu karena nggak terlalu jauh. Misalnya cuma 2-3 jam atau kendaraan umum juga ada atau segala macam. Tapi kita nggak hadir waktu pernikahan itu. Nah itu mulai kurang diterima. Orang nanya ada apa, kenapa. Kan kayak begitu. Kecuali berkelahi kali ya dengan yang berhajat. Nah, tetapi sosialisasinya tentang sikap yang diterima, kalau ada yang nikah dan kemalangan, dua biasanya ya, kalau ada pernikahan dan kematian, orang hadir. Ya, cuma yang sekarang ini yang jadi masalah, COVID. Ya, ada yang melarangnya karena jangan ketularan. Itu hal lain lagi. Ini kan kejadian yang tidak seabad sekali terjadi. Ya kan? Jadi itu hal lain, itu interupsi, interupsi kejadian. Nah, lalu enkulturasinya kalau tadi kan internalisasi mendarah dagingnya nilai-nilai. Kalau sosialisasi tadi uh, apa namanya, uh, kamu tahu sikap yang diterima oleh masyarakat. Yang diterima apa? Kalau ada pernikahan, ada kematian datang. Nah seperti gitulah sikap yang diterima. Kalau nggak datang artinya kebalikannya. Nah lalu enkulturasinya berupa perbuatan. Perbuatan yang kamu datangi betulan. Kamu datangi, kamu ikut duduk yasinan. Misalnya seperti begitu. Jadi kalau orang duduk mau yasinan, ada yang main. Itu kan kalau muslim ya, itu megang Quran. ya kan Jangan megang buku antropologi misalnya. Lalu kemudian orang mulai uh, ngaji kita dengar ya ikut ngaji bagus kalau bisa ya kan tapi jangan main gitar misalnya orang ngaji kita main gitar misalnya ah itu keliru bersikapnya keliru nah inkulturasi itu mengajarkan jadi kalau lagi ada pengajian tuh biasanya orang pakai muka sedih ya biasanya memang ada yang sedih betulan tapi ada yang muka sedih aja muka sedih apa merunduk kepala ya kan terus kalau di, per, di kuburan ya kan eh uh, meng, menaburkan bunga ya kan nah sekarang karena gadget semua punya kamera habis habis memakamkan foto bareng ya kan foto bareng itu makan foto ya kan meninggal foto ke rumah sakit tidak gitu besok saya lihat beberapa kawan itu ngasih tahu dia besok tapi ada yang sakit dan ada dia Kadang-kadang saya kan lihat, ya kalau kenal gitu, kenal dengan yang besuk atau kenal dengan yang dibesuk, apalagi dua-duanya saya kenal. Itu kan saya save lah buat kenang-kenangan. Karena kadang-kadang habis, habis dipotret, besoknya yang dibesuk tewas. Misalnya, itu kan saya nggak ngerti ya, malaikat nanti mencatatnya apa ini kok selfie waktu. Kan misalnya begitu. Tapi dunia, oops, dunianya memang sudah berubah begitu. naiknya jatuh. Oke. Okay. Nah itu prosesnya. Nah di bawah saya kasih catatan. Jadi kalau kita bicara masyarakat itu sebenarnya mata kuliahnya namanya sosiologi yang sudah kamu ambil nih semester lalu. Ya ada beberapa tipologi sosio, sosio, society. Society kalau banyaknya pakai es society ya masyarakat. Ada hunting gathering yang pemburu pramu itu zaman dulu udah nggak ada lagi itu cuma ada di film-film kayak Jurassic Park kali ya kayak gitu ada pastoral pastoral itu pastoral society itu mulai beternak tetapi ternak yang di herd itu aja ya Diangon di angon istilahnya hortikultural itu mulai punya apa perhatian terhadap tanaman-tanaman tapi belum menjadi industri waktu jadi industri pertanian jadi bercocok taman, bercocok tanam lah ya kalau hortikultura, tapi istilah benarnya mungkin orang pertanian yang lebih tahu. Nah, kalau sudah menjadi industri pertanian itu namanya agriculture. Biasanya itu bersamaan dengan sudah ditemukan dam, eh, bendungan. Karena sebelum ada bendungan, bendungan kan bikinan manusia, kecuali satu dua yang alam. Nah, kalau sebelum ada bendungan, orang bertani tergantung cuaca. Ada hujan segala macam itu ya, kalau ada kan bertani nggak mungkin kalau nggak ada air. Nah, jadi kayak gitu, sebelumnya lagi malah nggak bertani, ngumpul-ngumpulin aja. Uh, apa? Uh, yang hunting gathering tadi. Nah, uh, setelah agricultural naik lagi jadi industrial. Nah, negara industri. Nah, Indonesia sedang di situ tuh, tapi nggak semuanya tiba-tiba industri yang bertani masih ada. Ya kan sebagian industri, industrinya juga nggak langsung yang modern, kecil-kecil. Ya, industri apa? Uh, pabrik tahu. Uh, kan industri juga dia. Garment itu dulu bagus, sekarang mah industri menengah itu, Men itu enggak bikin apa? Uh, pakaian, kain-kain. Uh, itu nggak ini lagi yang modern itu nanti yang bikin chip ya, komputer segala macam ya, kalau senjata juga bukan senjata biasa yang oh yang level nuklir ke atas segala macam. Nah, nanti ada post industrial dan negara-negara maju itu ya pelajari di sosiologi kelompok-kelompok ini banyak lagi. Nah dalam konteks kelompok masyarakat ini mungkin yang bikin kamu bingung ya. Dalam konteks kelompok masyarakat kita mengambil menelaah isu budayanya karena masyarakat kan tadi di depan di atasnya kan tadi bilang kelompok masyarakat itu ada budayanya. Nah waktu pos ada budayanya yang kita lihat apa? Oh kita lihat ada masyarakat tradisional versusnya masyarakat modern apa artinya nanti kita cari biasanya itu sejajar dengan masyarakat perdesaan ada yang tulisnya perdesaan ya bukan perdesaan rural area versusnya perkotaan urban area lalu ada lagi yang masyarakat seketurunan lineage clan tapi ada juga nanti daerah yang multikultural udah nggak tahu lagi dari mana siapa segala macam di kota-kota biasanya kayak begitu nah multi etnik Ya, kumpulan dari. Nah ada yang masyarakatnya sederhana, treatnya simple. Ada yang majemuk, kompleks. Ya. Ada yang ini dalam bahasa Jermannya itu Gemeinschaft dengan Gesellschaft. Biasanya masyarakat ini ini sebenarnya paralel semuanya, tapi saya nggak nggak ini persis ya. Jadi biasanya di pedesaan orangnya lebih Gemeinschaft bahasa Jawanya itu paguyupan, lebih guyup. Nah, kalau di kota geselsap. Orangnya lebih pamri. Patembayan kalau bahasa Jawanya. Perhitungan. Jadi kalau kamu ada kerusakan motor, bawa ke bengkel, diperbaiki, diperbaiki. Tapi bayar. Bukan minta tolong. Nah kalau di desa bisa jadi. Habis diperbaiki sama bengkel itu, gak usah bayar. Karena masih punya mamangmu gitu ya. Atau siapamu ke tetangga. Eh, ah, usah kan gitu. Tapi kalau di kota gak bisa. Ya kayak gitu. Nah beda. Berpamri dia. Walaupun kalau Bapak Amri bukan musik jahat ya. Memang begitu situasinya. Jadi kalau mau ambil makanan, bayar. Kalau nggak bayar, nyolong namanya. Itu di kota. Tapi kalau di dusun, kamu semuanya di depan. gitu. Nanti ada orang lagi bikin makanan, dia ngajak. Terus jangan kamu bayar, tersinggung dia. Dia sharing aja makanannya. Karena di daerah-daerah itu mengajak makan itu bukan untuk jual beli. Nggak ada pamri, dia untuk kekeluargaan. Nah seperti begitu ya individu masyarakat dan budaya uh, siapa penanyanya tadi siapa penanyanya uh, putri putri regina vernika oh ya nggak ada ya ada putri apa? nggak tahu ya oke okay. udah paham belum Plus C. Namanya Mita. Mita. Gitu ya, karena A-nya banyak. Saya ngikutin. <laughs> Saya ikutin itu apa nama di apa SIM card-nya. Selamat malam, Pak. Malam lagi, masih sore. Izin mengajukan pertanyaan yang bisa dibahas untuk topik perkuliahan besok hari ini bukan besok apabila ingin melakukan suatu penelitian antropologi budaya adakah pendekatan pendekatan khusus yang bisa digunakan nah ini yang tadi saya komentari mana mita mita mana mita jelita Pak saya iya Pak oh oke okay. itu nanti kamu ingatkan sama ibu Peggy. Ya. Karena pertanyaanmu ini, ini, ini bagiannya Bu Peggy. Ya, ada teori-teorinya, tapi nanti kalau saya ngomongin semua, nanti dia protes. Nanti separuh lagi waktu ngajar, nanti dia ngajarin apa kamu? Nanti ngajarin nari. Ya. Oke. Jadi ini kamu tanya sama Bu Peggy, nanti ada structural approach ya, Pandangan struktural, fungsional, kayak tadi saya bilang segala macam ya, nama-nama orang, ya itu jagoannya Ibu Peggy, nanti tanya Ibu Peggy. Oke, Mita? Baik, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, lalu Sherly Febrianti. Maaf, Pak. Kenapa maaf? Kamu bikin salah. Saya izin mengusulkan topik bahasan yang sebelumnya sudah ditanyakan terlebih dahulu dengan teman-teman. Oke. Sociocultural anthropology, art, media, music, dance, oke, okay. itu tadi sudah saya itu lihat ya. Itu ya, saya mengungkap itu di PowerPoint yang akan saya bagikan itu ya. Ini ya. Ini maksudnya, social cultural anthropology itu luas sebagai perspektif melihat. Bisa kamu pakai itu. Ini nanti dekat sama yang penelitian tadi sebenarnya. Bisa kamu pakai penglihatan itu untuk melihat art, ya seni, media, musik, dance, film, jelas. Ya jelas gitu. Kalau seni, seni seni modern, seni seni tradisional, ya musik, musik-musik tradisional, dance, kan ada. Ya kan? Nah, economic, political, economic, ini semua, Kinsey sampai yang terakhir, urban dan seterusnya, religion, historical, ini maksudnya kamu sebagai sarjana antropologi. Ya, saya kan S2-nya antropologi. Ya. Kalau sekarang kamu kan mengambil mata kuliah antropologi bukan jurusan antropologi saya beberapa kali mengingatkan jurusan mutu hukum oke okay? kalau jurusanmu antropologi lalu kamu punya minat menulis ya entah skripsi esai tulisan ya uh, dengan pendekatan antropologi mengamati apa nah yang diamati banyak sebanyak banyak ini nih Ya sebanyak banyak yang ditulis ini, gitu loh maksudnya. Jadi religion sebagai misal, kalau dengan pendapat dengan pandangan antropolog. Nah lalu kamu mau menulis uh, religion di mana? Di Palembang. Sumsel agak besar ya. Sumselnya di mana? Palembang kan kota. Nah kemudian uh, kamu pertama sekali mengumpulkan data penduduk nah itu data sekunder dari apa dari BPS statistik untuk melihat apa jumlah penganut agama Islam sekian Kristen sekian ya kan uh, Hindu Buddha Konfucius nah dari situ sudah mulai tergambar uh, komposisi biasanya yang paling banyak di Indonesia itu Muslim, ya, udah rahasia umum, kecuali di daerah-daerah tertentu, Indonesia Timur, misalnya, beberapa daerah itu mayoritas Kristiani, Manado, misalnya, Sulawesi Utara, ya kan, kayak begitu. Nah, sehingga dari situ ada ada penglihatan kamu, oh ya, ini ada beberapa agama di Palembang. Tetapi kan tidak semuanya Islam ada beberapa lagi yang lain. Ada gereja ya. di Pulau Kemaro itu ya. Ada kelenteng misalnya seperti itu. Berarti kan ada penduduknya. Ada manusianya. Nah, lalu kamu mau nulis apa yang kamu mau tulis? Ini agama juga masih luas. Uh, bagaimana pergaulan antar agama? Interfaith. Bisa. Nah, lalu sebagai cerjana antropologi, kamu mesti punya komunitas yang kamu dekati yang kamu amati, nah, di mana nah, jadi Palembang kan masih luas nih. Tempat mana kamu cari, yang interaksi antar agamanya eh, banyak, bisa dilihat dengan mata, maksudnya bisa sehari-hari. Cari tempatnya, oh ada di situ. Nah, lalu kamu tulis, kamu amati ya. Kamu amati terus, kamu tulis apa aja yang kamu amati, lalu... Ya. Nah, Uh, kamu menulis tentang kerukunan beragama di daerah, Andes. misalnya gitu. Itu kalau rukun. Ada juga yang tegang, ada yang tegang. Misalnya, Sorry. ya. Nah, beberapa contoh. Halo. Ada yang saya matikan dulu. Ininya. Eh, udahannya. Orisipan siapa yang kebuka mic-nya? Renault nih kebuka mic-nya. Renault Rafa. Oke, okay, sudah. Nah. Eh, masih ada lagi. Oke. Okay. kita lihat galeri ya. Siapa saja yang on cam. Nah, jadi kamu melihat Kehidupan itu rukun. Nah, lalu ada juga tempat yang tidak rukun. Ada kan kita mesti terus terang bilang nggak semua tempat rukun. Nah kalau tempatnya nggak rukun itu kamu lihat apa penyebabnya. Misalnya tapi agak sensitif ya di tempat yang nggak rukun. Nah terus nanti uh, kajianmu ketemu dengan tokoh-tokoh agama yang uh, orang istilah yang sekarang tidak toleran. Istilahnya. Nah istilah tidak toleran itu istilah sos antropologi, sosiologi, istilah budaya. Kalau istilah agama, masing-masing mungkin punya pembenar. Wah agama saya memang bilang begini. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Misalnya kayak gitu. Terus, Wah terus, kayak gitu. Ya. Apalagi kalau hobinya perang. Oh, kalau nggak ini perang aja. Nah kan kayak gitu. Nah nanti kamu uh, telusuri. Nah ini lembar ketujuh udah mulai banyak off cam. Kamu telusuri. Siapa-siapa aja sih orang yang, itu, yang uh, tidak toleran itu. Latar belakangnya, kehidupan sosial, ekonominya, sejarah keluarganya, segala macam. Nah, sehingga nanti dapat gambaran. Oh, begini. Kenapa uh, apa uh, orang-orang tertentu tidak bisa menerima orang-orang lain. Misalnya, kalau ini ini sebagai antropolog ya, kalau intelijen lain lagi nanti dia kan menelitinya untuk kebutuhan pertahanan keamanan lain lagi. Oh, tempat-tempat yang bergurunya di pesantren X misalnya itu cenderungnya ekstrim keras kayak gitu nah itu lain lagi tapi tapi kalau dalam konteks antropologi kita ngecek apa ya Nah, alasan-alasannya gimana kan kayak gitu kalau Hitler dulu waktu dicek kenapa dia begitu benci sama Yahudi oh, banyak ceritanya nggak tahu mana yang benar mana yang enggak karena saya juga baca-baca aja nggak betul-betul studi tentang dia kan kesakit hatian dia terhadap Yahudi malah ada yang bilang sebenarnya dia juga punya darah Yahudinya Hitler itu nah, tetapi kalau secara umum orang di Eropa mereka tuh benci sama Yahudi karena yang kaya-kaya di sana tuh Yahudi. Nah, jadi kalau kita mau terus terang, kebencian beberapa tempat atau orang di Indonesia terhadap Cina itu etnik, itu juga mirip dengan orang Eropa terhadap Yahudi. Karena yang kaya raya itu orang-orang Cina. Nah, itu kalau semuanya kamu melihat dalam konteks antropologi. Oh, kecemburuan. Kenapa ya, dia nggak cemburu dengan etnik-etnik yang rata-rata miskin atau tidak kaya raya? Kenapa nggak pernah ada di Indonesia, misalnya ada kelompok yang nggak suka dengan India. Ketemu sama India aja nggak, padahal ada Little India kan, ya, selain dari Chinatown, pecinan. Nah, kalau dengan Arab lain lagi, karena mayoritas tadi Islam, lalu rata-rata Arab diidentifikasi dengan Islam lalu tidak dianggap orang asing misalnya padahal tidak semua orang Arab Islam ya kamu ke Arab sana ke Lebanon ya banyak yang Kristen Minoret. apa ininya apa namanya kelompok-kelompoknya walaupun Arab nah itu kalau itu udah pad apa paduan antara antropologi budaya dengan sejarahnya. Nah seperti begitu. Jadi pendekatan antropologi itu bisa dipakai untuk mempelajari fenomena apa saja di sekeliling. Ya banyak hal. Kamu kalau kalau suka itu, tapi nanti jadi pindah ke antropologi budaya, Pak, eh, legal antropologi ya antropologi hukum kalau ada jurusan antropologi hukum itu ada, cuma kalau di kita hukum adat beda lagi nanti saya kasih tahu bedanya. Tapi kalau di UI gitu dia ada antropologi hukum, uh, bukan hukum adat, beda lagi. Oke? Okay. Uh, siapa penanyanya tadi? Mita. sudah jelas? Eh bukan Sherly ya, Sherly, sudah jelaskah? Ya. Sudah jelas Pak, terima kasih. Okay. Uh -uh. Jadi pandangan antropologi itu bisa dipakai uh, untuk melihat fenomena apa saja antropologi budaya, medical juga begitu. Malah jadi lebih penting daripada ilmu mediknya sendiri. Ini pelajaran pandemik vaksinasi segala macam itu itu banyak sekali nanti bisa dijelaskan dengan antropologi ada sekelompok orang menganggap tidak ada uh, apa namanya tuh uh, covid itu teori konspirasi orang jualan vaksin segala macam ada orangnya nanti kamu lihat deh ya, sebagian membawa-bawa nama Tuhan kalau saya bilang membawa nama Tuhan bukan cuma Islam di Indonesia Muslim mayoritas ada yang kayak gitu di Amerika juga begitu. Kristennya juga begitu. Percaya dengan kekuatan Tuhan dan segala macam. Ah, gak ada masalah dengan COVID segala macam gitu. Padahal setiap hari kita dapat berita tentang kematian orang kena C19. Wah, itu, itu juga udah hal itu. Kenapa ya? Ada yang percaya, ada yang gak ada segala. Itu udah mulai itu masuk antropologi. Pendekatannya. Bukan hukum. Gak akan paham kamu dari hukum ya dibilang sosial politik nggak sampai sosialnya iya politiknya belum tentu jadi itu cara berpikir orang pemahaman orang tentang sesuatu jadi kalau di dalam kepala dia yang paling besar adalah Tuhan tidak ada yang lain covid tidak besar ah kemudian jabarannya nih nah, karena itu COVID bukan masalah. Nah ini jadi masalah. Saya kebetulan ketemu kawan. Islamnya bagus. Dia dokter. Begitu ada yang bilang kayak gitu, berantem dia. Karena dia dokter, dia dokter penyakit dalam, dia setiap selama ini berhubungan terus dengan orang yang kawan-kawan nakesnya aja tewas. Begitu ketemu sama yang pengajian kayak gitu, dia bukan nggak percaya Tuhan. Dia percaya sama Tuhan, tetapi disuruh berpikir sama Tuhan. Dan itu adalah musuhnya, musuh manusia, mesti dihadapi dengan akal pikiran. Bukannya terus cuman jangan nyebut juga Tuhan Maha Kuasa lalu uh, bisa bebas dari penyakit. Nah itu seru sekali. Ya ketemu ini. Kalau di medsos kalau kamu ikut nanti kalau ada yang debat biasanya salah satu nanti belok kiri ya. Left. <laughs> Ribut. Nah kayak gitu. Nah itu antropologi. Oke. Okay. Ada komen berikut. Saya bikin rangkuman terakhirnya ya nanti saya share dengan kalian jadi kalau pertama tadi saya bikin antara individu masyarakat dengan budaya yang mungkin bikin kamu uh, apa uh, suka bingung itu perbedaannya antara pendekatan sosiologi dan antropologi itu tipis kalau kamu ingat pertama sekali dulu yang saya tanya itu apa perbedaannya antara kajian sosiologi dan antropologi? Saking tipisnya, oke. Okay. Nah, tipisnya kayak apa? Karena pas bicara tentang masyarakat, dibicarakan di sosiologi, tapi kan masyarakat ada budayanya. Masyarakat kan enggak blank, bukan robot, kan? Bukan cuma orang fisik, bukan jasad kan ada relasi dia ada makna hubungan dengan segala macam nah itu kajian budaya nah jadi dia tumpang tindih tumpang tindih di sosiologi menyinggung itu juga di antropologi menyinggung masyarakat juga etnik kelompok eh, apa etnik lah ya kelompok tertentu kelompok kelompok budaya tertentu ras sebagai misal. Oke. Nah, lalu yang berikutnya soal dinamika sosial dan perubahan budaya. Ini juga begitu. Yang berubah ini apanya sih? Masyarakatnya atau budayanya? Berkorelasi, saya nyebutnya berkorelasi. Ya. Masyarakatnya berubah dari waktu ke waktu. Baik secara lambat. Oh, itu kan biasanya orang bilang isolated people, orang yang terisolasi, Orang yang di pedalaman. Itu berubah juga, tapi lambat sekali. Kayak zaman batu ya. Kehidupan dia tidak terlalu beda jauh. Nah ada yang perubahannya cepat. Revolusi. Revolusi di sini bukan, bukan perang ya. Perubahannya cepat, drastis. Dalam 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun penampakan kehidupannya sudah lain sama sekali. Misalnya. Ya gara-gara apa... Uh, information, communication, teknologi ini banyak perubahan yang drastis. Nah, lalu perubahan masyarakat itu berkorelasi dengan perubahan budaya. Dinamika masyarakat itu. Nah, itulah tema social culture change. Nah, tema social culture change ini ya, ini yang uh, kemudian ini dinamika saya terjadi perubahan itu terjadi karena nah itu yang di, kamu diberitahukan persebaran ya kan ada budaya yang mendominan lalu menyebar nah, misalnya apa McD dari Amerika itu dimana-mana ada di Indonesia di Palembang di China di Beijing di segala macam ya ke SC lalu kemudian itu bukan cuma makanan ternyata bukan cuma restoran ada gaya hidup juga yang ikut ke Amerika-amerikaan, misalnya segala macam itu. Nah, bisa juga proses belajar terhadap unsur-unsur asing. Nah, itu tadi ada akulturasi dan asimilasi. Persoalannya yang satu membaur, yang satu meng, mengapa, mendominasi perubahan yang lainnya. Perbedaannya di situ. Nah, lalu masyarakat itu sendiri bisa berubah karena inovasi. Inovasi ada dua, bisa karena discovery itu yang dibilang sudah ada, tetapi kita baru tahu halnya fenomenanya apa-apanya sudah ada, tapi kita baru tahu. Misalnya apa ditemukan pulau terpencil di Anu, ya kan kalau di Jakarta kan ada namanya Pulau Seribu, katanya udah tenggelam tiga, jadi seribu kurang tiga, nah, misalnya itu nggak benar seribu, betulan, maksudnya banyak kecil-kecil. Nah, Nanti ditemukan kecil, mungkin juga baru tumbuh kali ya, dari bawah itu. Nah, itu pulangnya bukan baru tiba-tiba, ada kitanya baru tahu. Nah, discovery, lalu ada lagi. Invention, memang baru ditemukan. Ini vaksin C19 di dunia, itu ada beberapa tempat ya, dari beberapa negara berlomba-lomba uh, menemukan vaksin. Uh, anti C19. Sekarang udah mulai disuntikkan. Ya. Dan katanya sudah mulai drastis uh, apa namanya itu keku ke 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 apa uh, penurunannya. Tetapi saya karena ada kawan dokter itu ngasih tahu ada berita katanya ada nakes terpapar setelah vaksinasi. Nah, lalu saya tanya sama kawan, rupanya orang salah sang salah sangka kalau ngira setelah disuntik terus kebal, bukan vaksinasi itu bukan membuat orang kebal, tetapi mengundang kekebalan tubuh dalam berapa 28 hari pertama diundang. Nah lalu suntikan kedua 14 hari berikutnya kalau nggak salah begitu. Nah ada yang tidak terundang imunnya, nah, itu gagal. Tapi rata-rata terundang ya, karena udah diinikan. Nah jadi dalam proses yang seperti itu sebelum kekebalannya tumbuh dia masih tetap rentan karena vaksin itu baru ngundang supaya imun di dalam dirinya itu muncul. Gitu. Bukannya terp dikasih kayak ilmu kebal, lalu bebas, buka masker, tidak lagi jaga jarak, enggak lagi cuci tangan kayak sebelumnya. Terpapar. Oke. Okay? Nah, seperti begitu. Oke, okay. sekarang kita diskusikan apa yang perlu didiskusikan. Ada yang mau bicara? Komen. Ini udah paham semua, atau enggak paham semua nih? Nanti kan bisa dua nih. Ini yang mana nih? Kalau kalian nggak ngomong, saya nggak tahu. Minggu depan kita uh, UTS ya, lalu TS kita itu ditulis tangan. Kalian dapat soal uh, dari apa, uh, dari Zoom atau YouTube, lalu... Uh, saya membacakan soal-soalnya. Kalian uh, mengini, apa, menjawab uh, dengan tulis tangan. Kalau di peraturannya disuruh uh, apa, uh, on cam semuanya. Tapi saya tahu ada yang di apa, ada yang di YouTube ya. Jadi nggak terhubung dia. Sementara kalau saya hilang. Papa, Papa. Papa, Papa. Hairul Abdar, kenapa kamu? Udah makan obat? Oke. Okay. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cekin kehadiran. Tidak ada pertanyaan? Uh, mohon maaf, Pak. Mungkin sedikit aja, Pak, mengenai persiapan u ujian tengah semester ini, Pak. Artinya yang benar-benar masuk ke materi kita itu persubab materi yang kita pelajari ini, ya, Pak. Seperti unsur-unsur, proses perkembangan, pengertian, proses budaya seperti itu, ya, Pak? Ya. Tidak keluar dari itu. Tetapi, kan uh, penjelasannya kan ada di uh, apa namanya... Direkaman di di, Nah kamu Nonton aja lagi Kan penjelasannya itu yang penting Nanti kan ditanyanya itu Jadi tulis tangan Saya tanyakan Lewat ini Zoom Dan Youtube kamu jawab eh, dengan selembar kertas, tulis tangan, tidak diketik. Eh, lalu setelah selesai, kamu potret atau scan atau apa saja, lalu kamu kirim. Ada batas waktunya. Saya cuma bilang tidak boleh ada yang sama. Kalau ada yang sama nanti bermasalah. Tapi kan itu tulis tangan. Gimana bikin sama? Ya, ada batas waktunya. Akan ada masalah untuk yang terlambat. Biasanya akan bilang begitu kan. Ada masalah teknis ini dan itu itu masuk dalam box sendiri karena nanti ada jam dengan menit yang ditentukan mesti masuk di situ di jam dan menit itu oke okay? nah yang lebih dari itu apapun alasannya itu masuk dalam box lain uh, huh? ada pertanyaan lagi untuk maaf Pak, izin bertanya lagi untuk foto yang nanti kita kirimkan itu bebas ya Pak dalam bentuk apapun ya Pak. Foto Gak harus... biasanya, foto kan ujungnya biasanya sama ya. Asal kamu bisa email kan, nanti kan saya nerimanya di mailbox, ya berupa apa attachment ya. Kan kalau semua gadget kan ada foto, foto aja terus kirim. Nah, saya berapa kali bilang uh, perhatikan cuaca, uh, cahaya. Jangan ditutup. Jangan motret kalau yang biasa motret kertas tahu lah ya. Jangan ngambil dari miring-miring gitu ya tak kelihatan lalu jangan cahayanya sendiri ketutup oleh gadgetmu. Kayak gitulah, belajarnya moto tulisan. Lalu uh, kirim itu. Nah, kemudian uh, yang kamu tulis, kertasmu itu jangan dibuang. Jangan dilipat. Pegang karena nanti kalau ada sengketa, sengketa penilaian, saya minta bukti itu. Oke. Okay. Baik, terima kasih, Pak. Ya, ada pertanyaan lain? Yang lain ya. Silakan. Pak, permisi izin bertanya. Ya. Dari buku Antropologi Budaya Profesor Dr. Igede ini mengenai discovery dan invention dikatakan bahwa discovery itu proses penemuan unsur kebudayaan yang berupa gagasan individu ataupun kolektif dan invasion itu merupakan tindak lanjut dari proses discovery tadi pak. Nah pertanyaan saya bagaimana uh, relasi dari uh, pengertian oleh Profesor Igede ini dengan pengertian yang dari bapak karena Menurut setelah saya pikirkan lagi, saya seperti mendapatkan dua pengertian yang berbeda. Oh iya, nggak jadi masalah, berikan saja apa namanya reference -mu. ya? Kan itu yang tadi saya bilang. Kalau saya bilang nanti apa menyalahkan referensi orang ini sekarang kan bebas ya, tetapi kita punya standar pemahaman. Ini saya tunjukkan. Nah, kadang-kadang ya, sarjana kita dalam bahasa Indonesia uh, suka memberikan pengertian uh, sendiri. Yang maksudnya menjelaskan bukan yang kamu ini ya, siapa namanya, Pak, siapa tadi? Uh, yang kamu kutip, Nadira, siapa namanya tadi? Profesor Dr. IGD AB Wiranata. Ah, ya. Jadi ini bukan tentang beliau, tetapi kita punya standar pengetahuan. Ini ini diantaranya, ya. Ini dari Universitas Berlin, Free Universitas Berlin. Ini tentang discovery. Ini tentang invention. Ya, kalau di sini dibilang concern some, something that already exist. Jadi something yang already exist sudah ada at the time of discovery. Oke. Okay? Se sementara invention concern something that was not previously there. Nah, itu kata kuncinya. Jadi kalau yang discovery ini oh, sesuatunya sudah ada, cuma kita baru tahu habis itu. Nah, makanya dibilangin soal pulau yang ketemu di peta itu. Memangnya pulaunya baru dibikin, bukan pulaunya sudah ada, kitanya baru tahu. Nah, Sementara kalau yang ini sebelumnya belum ada. Makanya dicontohkan virus C19 itu. Ini contoh ini saya ngambil dari kawan mahasiswamu kan. Jadi supaya nyambung. Oke. Nah, bahwa tadi Igede tadi ngomong bahwa yang ini invention terusan dari yang discovery itu urusan dia. Tapi kan nanti ada iniannya. Kalau dia bilang seperti itu. Ya, yeah. with already known item to which change are made, meaning that effort to improve for... ini banyak keterangannya. Nah, tetapi kata intinya, kata apa pokoknya, discovery itu menemukan sesuatu dari sesuatu yang sudah ada. Kamu kan tadi bilang soal gagasannya, soal apa kan kayak gitu, mungkin dia pikir sesuatu yang sudah ada, berarti bendanya sudah ada, gagasannya yang baru atau apa, nggak tahu. Yang dimaksud, nanti kalau dibaca lagi ya, nah, sedangkan invention itu sesuatu yang sebelumnya belum ada, not previously there. Oke, okay, Nadira, jadi uh, di dalam kita membaca. Perbedaan itu nanti ada sikap, kan? Sikap kita nggak perlu menempatkan, "Oh, ini salah, ini benar, tidak mesti karena kita bisa melihat beberapa kebenaran. Bedanya dari penglihatannya, ya, gelas yang berisi air setengah itu, kamu bisa bilang setengah kosong karena udah ada kosongnya, kan?" konselmu ke gelas yang kosong. Tapi bisa juga kamu bilang setengah isi karena konselmu kepada yang masih ada isinya. Nah, dua-duanya benar. Pak, yang tadi kok bilangnya setengah kosong? Bapak bilangnya setengah isi. Kan pas setengah isi sama setengah kosong kan klop. Satu gelas. Setengahnya kosong, setengahnya isi, begitu. Jadi belum tentu kalau ada dua keterangan berbeda, lalu mesti soal salah dan benar. Nah, bisa jadi soal penekanan yang berbeda. Tetapi intinya, yang menjadi kesepakatan umum, tadi saya tunjukkan yang dari Berlin, ya bahwa dalam discovery itu, sesuatunya itu, yang ditemukan baru itu, sudah eksis, sudah ada. Nah, kamu nanti menghayalkan contohnya. Jadi pertanyaan saya di UTS bukan menurut Profesor Gede Anu. Apakah yang dimaksud? Enggak. Pertanyaan saya kepada Nadira, coba beri contoh apa yang dimaksud dengan discovery sepengetahuanmu. Nah kamu berkhayalan, waktunya lima menit. Nah pikir aja sendiri. Kamu kasih contoh, nanti saya baca. Kalau dalam lima menit kamu kehilangan gagasan, nggak bisa memberi contoh. Apa bedanya dengan invention? Saya kasih lagi waktu lima menit untuk menjawab. Kamu kasih contoh-contoh yang kamu yang ada di benakmu, bukan yang menurut Igede anu tadi. Kamu nggak disuruh nyalin. Ya, sebagian dari kita berapa kali makanya saya bilang kalau ada frasa dari apa dalam ilmu antropologi apa dalam ilmu pengetahuan, kamu mesti punya pemahamanmu. Nah, itu nanti yang akan ditanya di antropologi di UTS. Jadi bukan bagaimanakah uh, bagaimana ke budaya menurut kuncaran ingrat. No. Tidak akan. Ya, Yang akan saya sampaikan nanti uh, definisi budaya begini, 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 begini. Boleh disebut. Entar uh, tolong berikan contoh. Nah, kamu ngasih contohnya. Nah, waktunya lima menit. Tapi itu kan itu kan pakai slide ya setiap pertanyaan lewat pertanyaan sebelumnya udah hilang nanti ada pertanyaan baru pertanyaan sebelumnya hilang nggak lagi ada karena kan pertanyaannya pakai slide jadi bukan ditayangkan 10 pertanyaan lalu kamu nanya apa lalu jawab satu saat enggak pakai slide share oke satu silakan ya, klik Kedua, yang pertama hilang. Silakan jawab. Klik ketiga, yang kedua hilang. Nah, kayak gitu, kayak gitu. Paham? Paham, Pak. Makasih, Pak. Oke, okay. masih ada pertanyaan? Jadi UTS-nya kayak gitu ya. Kamu disuruh baca itu untuk paham. Jangan ngapalin. Karena pertanyaan nanti bukan itu. Pertanyaannya nanti saya tanya. Contoh-contohnya. Saya mau make sure bahwa kalian memang paham. Ya kan. Nah, nanti ada kayak begitu. Semuanya saya kasih cerita. Nah, ada kejadian anu 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 anu. Lalu bagaimana menurut pemahamanmu tentang. Nah, kamu baca buku apa? Enggak? Enggak enggak sempet lagi kamu baca dari yang kamu paham. Apa yang terjadi? Ya misalnya, ya ada kedatangan Inggris ke, ke Malaka. Ya, lalu terjadi interaksi perap di Semenanjung. Flash kan waktu itu kan? Lalu ada kalau kerajaan kita kerajaan Riau dulu yang bangsa kayak hang tua, hang jebat, hang segala macam itu. Nah, terus nanti saya tanya sama kamu peristiwa apa itu dari perspektif antropologi budaya. Nah seperti gitu pertanyaannya. Gak ada di buku, tetapi pengertiannya ada di slide yang udah dipaparkan selama ini nggak bakal keluar dari situ. Makanya saya bilangin, ya nanti baca slide-nya, saya akan share, lalu tonton aja lagi cerita-cerita kita dari awal. Oke, okay? nah nanti pertanyaannya seperti itu. Nah itu kenapa pertanyaannya begitu? Untuk memastikan nggak ada kerjasama. Itu, itu gampangnya. Karena nggak boleh ada yang menyalin buku. Buku itu untuk dibaca, bukan untuk disalin. Disalin di ujian. Dibaca, dipahami. Lalu pertanyaannya bukan itu. Ya, tapi hasil dari pemahamanmu. Nah, karena setelah itu semester setengah semester nanti Bu Peggy, nanti kan laporannya ke Bu Peggy. Ntar tanya sama Bu Peggy uh, nilainya ya. Kalau ada yang nilainya kurang baik, mungkin sama Bu Peggy dikasih remedial, remedial ya, perbaikan. Nah, tapi itu tangan Bu Peggy yang jelas, saya nggak ngasih tugas. Kan mestinya ada komponen tugas. Nanti Bu Peggy yang ngasih tugas. Lalu UTS aja dari saya. Nanti ada tugas dan was dari saya. Oke okay, ada pertanyaan berikut. Yang untuk UTSmu. Jadi kisi-kisinya adalah yang slide share tadi. Nanti saya saya perbaiki. Terus saya share dengan kalian. Kalian bisa uh, lihat sendiri. Jadi nggak ada yang tertutup ya. Buka lalu kuliahnya. Isinya kan sudah selama ini kuliah, direkam semua, di stream, jadi bisa diikuti, dengar aja lagi, oke? Okay. Seperti itu. Ada pertanyaan tadi ada yang mau nanya kayaknya? Ada pertanyaan? Berikutnya? Cukup pak. Cukup. Pak izin bertanya pak. Boleh, boleh, boleh yang mengenai ujian tadi kan Bapak bilang kalau pas ujian nanti kita tuh harus on kamera kan Pak? Ya, on cam okay, mestinya. Oh, kemudian itu kan sedangkan Zoom ini kan kadang kapasitasnya itu penuh Pak. Nah ya. kalau yang di YouTube itu bagaimana Pak? Kan tadi saya udah bilang mestinya berdasarkan data tertib yang saya terima dari Fakultas Hukum mestinya begitu. Tapi yang di YouTube kan nggak bisa saya lihat. Jadi saya percaya aja sama kalian yang itu. Ya, Nah, karena nanti apa model pertanyaannya juga nggak perlu on cam atau enggak. Nanti kan saya udah jelaskan tadi. Itu kan kalau yang benar ya, on cam itu mesti memperlihatkan wajahmu, tanganmu, kertas di depannya. Itu itu yang benarnya. Nah, lalu kalau ini buat anak SMA ke bawah, itu orang tua yang menemani waktu ujian mesti kelihatan. Nah itu seperti begitu. Tapi kan kesian banget kamu udah mahasiswa ya. Masa saya suruh orang tua mengikutin Ya kan? Kakek, nenek, opung. Ikut juga sekali. Udah lah. Kamu udah dianggap gede. Udah bisa. Jadi dikasih kepercayaan. Mestinya ya dijaga. Ya. Nah yang remedial tadi itu. Karena saya nanti ngasih nilainya ke Bu Peggy. Nanti tanya Bu Peggy. Kan dia nggak boleh mengini. Pertama jawabnya dia beliau. Uh, jadi kalau yang angkanya kurang baik tanya bu pegi minta remedial, ya perbaikan, ya, gitu. Oke. Okay. Jadi jangan terlalu khawatir ya. Tetapi jangan berpikir kayak apa? Uh, kalau bahasa Jermannya ngepek itu ya. apa Baca-baca bikin contoh Enggak nggak perlu. Karena nggak bakal main itu. Nggak nggak kayak gitu nggak ada gunanya kamu itu ya baca aja sepemahaman kamu karena pemahamanmu yang penting nanti pertanyaannya soal itu Jadi pemahamanmu ngasih contoh kan saya sering ngasih contoh itu contoh-contohnya yang sederhana tentang makanan ya cara bikin pempek kan sederhana pempek itu kan ada resepnya gagasan ya kan resep kan di dalam kepala resep kan nggak kelihatan ya bisa aja ditulis tapi kan resep itu kan gagasan Ya kan? Lalu berperilakunya, kamu bikin kan? Lalu setelah jadi dia jadi artifak tuh. Nah, lalu ada merasa, nah, merasa ini yang orang Sumatera Selatan dengan pempek. Wah itu kan perasaannya beda dengan semuanya orang dari luar Sumatera makan pempek. Cuma ah ya enak gitu aja. Tapi kalau untuk orang Palembang, orang Sumatera Selatan, pempek itu segala-galanya kali. Ya kan? Misalnya, itu perbedaan hubungannya. Kayak gitulah, oke. Okay? Slide itu memberikan intinya. Kisah-kisah itu dari slide itu. Jadi kalau Gerald tadi udah nanya, pastikan ya. Dan saya nggak akan keluar dari situ. Cuma pemahamannya. Ada pertanyaan lain? Terima kasih Pak. Kembali Wahyuni Sapitri. Oke. Okay. Dimas nih kamu on tapi nggak ngomong. Dimas Ihza Mahendra. Oh kamu. Penggemarnya itu ya, Yusril Iza Mahendra. Enggak ada orangnya. Yang ngomong aja dia nggak ada ketiduran kali. Dimas, mana nih? Muka kamu blank. Ini nggak tahu dia. Oke, okay, masih ada yang nanya. Untuk UTSmu, Kalau nggak saya yang tanya. Untuk sambil checking kehadiran. Oke. Okay. Sekarang saya tanya denganmu, Gampang Sari. Kasih saya usul soal untuk UTS Antropologi Budaya apa saja. Nah, sekarang 6 17 12, jadi 17 17. Oke, okay, silakan. Oke, okay, sudah selesai. Jangan banyak-banyak usulnya. Oke, okay, sekarang, kalau masih ada pertanyaan yang mau direview dari uh, perkuliahan okay. kita selama ini, ya, ini saya inginkan lagi, ya, refreshing uh, refreshingmu. Ini depannya, ini tentang terminologi, ini tentang perkembangan, ini tentang cabang antropologi, ini tentang etnografi, study of culture, Namanya sama saja dengan social cultural anthropology. Ini berbagai topik kebudayaan yang menggunakan perspektif antropologi, Nah, ini pengertian budaya ya ada tiga cara berpikir, cara merasa, cara berperilaku dari sekelompok orang dari proses belajar generasi ke generasi jadi, jangan lupa jadi lima hal tiga dua tiga dua Kenapa? lalu wujudnya tiga gagasan kegiatan dan artefak ya uh, material culture nah, lalu karena tadi juga apa um, alat untuk mengamatinya itu manusia. Manusia itu ada ada beberapa hal di dalamnya ada enosentrisme, ya, ada rasisme, hmm. ada race prejudice, prasangka ras, ada xenophobia, ada romantisme. Ya. Ini semua nanti masuk dalam konteks uh, relativitas budaya, cultural relativism. Lalu ada unsur-unsur kebudayaan, ada tujuh yang diketahui umum. Nah ini diversifikasi eh, keragaman kultural itu ada universalnya. Universalnya tujuh ini selalu ada, tetapi isinya dari tiap-tiap kelompok budaya beda-beda. Lalu ada area. Nah, area ini kalau kita kaitkan dengan lingkungan budaya, itu 19 lingkungan budaya yang uh, ini, yang apa? Bentar dulu. Yang ditemukan oleh Uh, oleh Cornelis Van Nah, kemudian ini dia, ini udah sebagian udah dalam bahasa ini, sebagian aja belum sebentar lagi selesai. Nah, lalu ini saya mungkin saya hapus karena ini keterangannya di dalam nggak nggak perlu. Nah, lalu antropologi hukum. Nah, ini belum saya jelaskan. Ini jadi bedanya antropologi hukum dengan hukum adat. Ini ini cuma lontaran apa gagasan sepotong saja tidak panjang bahwa kalau kajian hukum sebagai gejala budaya, jadi hukum sebagai gejala budaya, jadi ingat yang depan tadi ini nih. Ya. karena ada sistem sosial, sistem pancasila, sistem ini mestinya masuk dalam ini ya. Di sini mestinya ya entah dalam sistem sosial atau pengetahuan atau kayak gitulah ya nah dia kajian budaya terhadap ini antropologi maksudnya terhadap hukum itu adalah melihat unsur-unsur normatif yang ada di dalam kebudayaan nah sedangkan kalau hukum adat dari pertama dia memang kajian hukum, kajian hukum terhadap kelompok budaya tertentu, gitu loh bedanya. Kalau yang pertama kajian budaya, oke, okay. antropologi hukum, nah, kajian budaya melihat keanekaragaman hukum, pluralisme hukum, ya berkaitan juga pluralisme itu dengan pluralisme kelompok budaya. Nah, tetapi kalau dalam konteks hukum adat, pertama sekali dia kajian hukum, hukumnya yang jadi titik berat. Oke, okay. Yofi, kalau nggak salah, yang waktu awal bertanya, ya, perbedaannya di situ. Lalu, proses budaya ini yang sudah kita ulangi tadi, ya, perkembangan budaya, lalu perubahan sosial budaya saat ini yang sifatnya permukaan biasanya yang fisik itu dianggap sifatnya permukaan itu lebih mudah berubah atau tampak berubah daripada yang dalam ya yang seperti nilai-nilai atau -nilai, value ya. nah ilustrasinya adalah seperti ini kalau di atas ini yang permukaan yang kelihatan beruangnya ini ya kayak makanan cara berpakaian musik visual art ini gampang pindah-pindah tempat ini perubahan budaya yang ini nih. Nah tetapi di bawah permukaan ini lebih luas dan lebih fundamental ini ya. Ini kan iceberg, ya, apa namanya itu uh, gunung es. Nah ini ada shallow culture di bawah unspoken rule, ya rule yang tidak diomongkan, emosionalnya levelnya high tinggi. Nah kalau ini ada deep culture unconscious rule udah di bawah sadar nah, ini emosional levelnya intense nah ini perubahan yang di atas ini gampang ini ke bawah udah mulai nggak nggak segampang yang di atas ya kayak concept of time kenapa concept of time juga ini kalau orang Indonesia ada yang namanya jam karet ya diundang jam 4, datangnya setengah lima mulainya jam 5. lalu biasa aja nggak ada yang ngerasa salah Nah, kalau kamu kul nanti kuliah di negara-negara barat, ya di Amerika, misalnya, itu lima menit masih oke okay deh. Kalau sepuluh menit, kamu udah mulai ragu. Kalau lebih dari itu, janji kamu udah ditinggal. Enggak ada lagi orang di situ, ya. Kalau itu janji, jadi jangan main-main dengan waktu ini, ya. Kalau kita mau enteng aja dengan waktu. Nah, kalau ditelepon, bilang, "Oh, masih di lampu merah." Nah, lampu merah mana? Enggak, aku ya lampu merah luar kota. Nah, ini atal. Ya. Tambah ke bawah tambah susah. Nah, ini deep culture yang bawah. Decision making, ya, competition. Ini tambah nggak gampang. Kayak gitu. Jadi dimaksud dengan perubahan ini, terus saya ambil ini. Ada yang lebih sederhana, cuma 1 2 3 4 5 kata gitu ya, yang paling bawah yang susah itu value. Ya, nilai-nilai. Gitu ya. Nah, ini yang tadi saya rangkum karena Pertanyaanmu individu, masyarakat dan budaya dan rangkuman berikutnya dinamika sosial dan perubahan budaya. Oke, okay? dinamika masyarakat berkorelasi dengan perubahan budaya. Mana yang lebih dulu bisa bulak balik kalau menurut saya budayanya berubah, masyarakat berubah, masyarakat berubah, budaya berubah, bulak balik Nah prosesnya kalau dalam konteks budaya ini difusi, akulturasi, asimilasi di selesai. Oke, okay. itu dia kisi-kisihnya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Siap-siap untuk ujian UTS. Kalau masih ada pertanyaan, saya selesai. Cukup, oke, okay. lalu banyak alasan nanti ya ada yang tidak bisa hadir nyambang, nyambung gitu ya ada yang tidak nyambung internet ada yang cuaca buruk segala macam itu nanti tidak dengan saya ya itu nanti komunikasimu pertama dengan penanggung jawab mata kuliah ibu pegi kedua dengan dekan ya tidak lagi saya setelah saya undur diri urusannya bukan dengan saya jadi sampai UTS minggu depan itu nilaimu masuk di luar itu bukan lagi tanggung jawab saya ya jadi nanti ibu Fegi sebagai penanggung jawab eh, tempat kamu apa uh, berkomunikasi ya, atau dekanat. oke okay? begitu rulnya ya jadi selamat belajar minggu depan kita ketemu pas jam 4. kita mulai dengan tadi itu siapkan alat tulis ya, tulis yang lama nggak nulis belajar nulis supaya bisa kebaca ya uh, lalu uh, Foto tulisanmu yang dikirimkan. Oke. Okay. Cukup ya? Cukup jelas ya? Aku okay. Pak. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.